5 enjin carian paling popular dahulu. Satu masa dulu, sebelum wujudnya media sosial yang cuba menjadi orang tengah di antara pengguna dan informasi, pihak yang menghubungkan kita dan laman-laman web adalah enjin carian atau search engine. Laman-laman enjin carian ketika ini sudah dimonopoli serba sedikit oleh Google dan juga Bing oleh Microsoft, membuatkan majoriti orang lebih gemar menggunakan Google sehinggakan Google sudah jadi kata kerja yang diiktiraf. Tanpa membuang masa, mari kita kenali 5 enjin carian paling popular dahulu. Nombor 5, Excite. Excite ditubuhkan pada tahun 1995 untuk menjadi portal informasi untuk semua isu seperti cuaca, berita dan informasi termasuklah enjin carian. Dengan menggunakan sistem yang menggabungkan hasil keputusan daripada beberapa enjin carian yang lain, Excite menjadi sangat popular pada zamannya sehingga diletakkan sebagai antara salah satu jenama paling popular di dunia dalam kategori penggunaan internet. Excite masih lagi beroperasi dan cuba mengekalkan paparan yang diinspirasikan ketika zaman kemuncak mereka. Tetapi Excite sekarang tidak lagi digunakan kerana sudah ada Google. Nombor 4, Web Crawler. Dengan logo labah-labah yang sangat dikenali ramai suatu masa dulu, Web Crawler menjadi pelopor kepada enjin carian yang mampu mengenal pasti teks yang terkandung dalam laman web, tidak seperti kebanyakan enjin carian lain sezamannya yang bergantung kepada teks indeks yang telah ditetapkan sahaja. Web Crawler turut menawarkan perkhidmatan carian image, video dan audio. Pada era tersebut, itu adalah sesuatu yang sangat mengagumkan. Tetapi Web Crawler sudah menjadi tidak relevan lagi digunakan pada hari ini. Nombor 3, Yahoo. Suatu masa dahulu sebelum Google, Yahoo adalah nama paling sinonim dengan internet. Walaupun masih kukuh beroperasi sehingga sekarang, status Yahoo sudah menurun berikutan populariti Google yang menawarkan sistem carian lebih ringan pada komputer berbanding Yahoo yang agak serabut antara mukanya. Menjadi pendahulu kepada enjin carian kerana teknologi yang digunakannya dikatakan mampu menawarkan keputusan carian paling tepat kerana indeks cariannya dikatalogkan sendiri oleh pekerja Yahoo. Namun ketepatan enjin indeks Google akhirnya membuatkan Yahoo terpaksa mengalah dan Yahoo kini lebih terkenal sebagai sebuah portal informasi dan enjin carian bagi mereka yang mahukan alternatif lain. Nombor 2, AltaVista. AltaVista satu masa dulu menjadi antara nama besar dalam internet selepas pelancarannya pada tahun 1995. Menggunakan kuasa carian yang dikatakan paling moden ketika itu dan mampu memberikan hasil carian lebih tepat, pengguna AltaVista pada waktu kemuncaknya mencecah 80 juta orang sehari. Menawarkan perkhidmatan email serta pada waktu itu, fungsi terjemahan laman web yang unik pada mereka, malangnya AltaVista turut sama terkesan dengan perkembangan Google. AltaVista dibeli oleh Yahoo pada tahun 2003, namun Yahoo gagal memperkembangkan jenama ini, sebelum AltaVista ditutup sepenuhnya pada tahun 2013. Kini alamat web AltaVista masih wujud hanya berfungsi menghalakan pengguna ke laman web Yahoo. Nombor 1, Chari. Laman enjin carian paling popular buatan Malaysia, Chari ditubuhkan pada tahun 1996 dengan menggunakan alamat chari.com. Pada zaman kemuncaknya, Chari menjadi alternatif orang Malaysia dalam menggunakan enjin carian kerana menjadi satu-satunya enjin carian yang menawarkan pilihan 3 bahasa, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Mandarin. Ketika ini, Chari masih lagi mengekalkan rekaan logo awal mereka namun telah pun menukar model tawaran mereka. Chari bertukar menjadi sebuah laman portal pelbagai bahasa, menawarkan informasi. Ruangan forumnya tetap menjadi antara ruang forum paling aktif dan popular di negara kita. Akan tetapi banyak yang memilih untuk menggunakan Google atau Bing pada zaman sekarang kerana ianya lebih mudah dan mempunyai banyak kelebihan.